Halo, kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming. Seperti biasa, gua akan share ke kalian mengenai hasil pertandingan Piala Presiden Esports 2021 untuk divisi Mobile Legends. Kali ini pasca final closed qualifier atau kualifikasi tertutup tanggal 21 November 2021. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gua mengingatkan untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, di match pertama yaitu bronze match pada 21 November pukul 14.35 waktu Indonesia Barat berhasil dimenangkan oleh Alter Ego atas EVOS Legends dengan skor sengit 3-2. Kemudian di final pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Aura Fire berhasil menang telak atas Araki Sena dengan skor 3-0. Dan inilah 3 tim yang akan lolos ke group stage. Peringkat pertama ada Aura Fire, peringkat kedua ada Araki Sena, dan peringkat ketiga ada Alter Ego. 3 tim ini akan lanjut ke group stage dan akan menghadapi tim-tim pemenang regional. Mengenai skema Piala Presiden akan saya share di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.